jadi kali ini tuh Sam buat video lagi tentang kepang rambut. Nah, kepang rambut ini tuh paling gampang sekali, pokoknya paling gampang sekali. Dan saya sangat suka sekali dengan yang satu ini. Biasa saja, simple, tidak susah, pokoknya gampang sekali, kamu juga pasti bisa bikin. Dan saya suka sekali, makanya saya bikin di video. Pertama-tama tuh kamu ikat rambut deh ke tengah seperti begini. Aduh, pokoknya kamu nanti bikin serapi-rapinya, kami katakan ke tengah seperti ini. Harus rapi pokoknya. Pokoknya di tengah seperti ini loh. Kayak gini. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini, kalau sudah diikat ke tengah seperti ini, habis itu terus dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau saya mau bagi menjadi 5. Tapi terserah kamu sih, kamu bagi menjadi berapa terserah, pokoknya terserah. Kalau saya mau bagi jadi 5. Kalau sudah dibagi, yang ini tuh di kepang 3. Masing-masing di kepang 3. Pokoknya yang tadi kan bagi tuh semuanya tuh kan kepang 3. Oke, jadi kalau bentuknya sudah seperti ini, baru langsung dibentuk. Kita melingkar dia seperti begini. Jadi kalau dia punya bentuk sudah seperti ini, baru langsung kamu kasih rapi dia punya yang ini. Ha, tidak tahu dia apa, pokoknya langsung kasih rapi dia ini biar dia kelihatan bagaimana gitu. Oke, sudah jadi. Jadi dia hasil lahir tuh seperti begini sih. Gampang saja tuh, terus susah, terus rasa biasa saja, tapi pemirsa suka sekali. Dan ini dia hasil foto. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.